Sejumlah roket dari Lebanon dilaporkan menghujani Israel Utara pada Jumat 5 Januari malam. Militer Israel membalas serangan tersebut dengan menargetkan pusat komando kelompok Hizbullah Lebanon. Dilaporkan sirine roket sempat terdengar di beberapa kota di Israel Utara yang dekat dengan perbatasan. MDA kemudian mengumumkan bahwa mereka belum mendapat laporan mengenai jatuhnya roket ataupun korban. Sekitar satu jam setelah alarm roket berbunyi, lebih banyak lagi alarm roket yang berbunyi di daerah tersebut. MDA dengan cepat menyatakan bahwa mereka tidak menerima laporan tentang serangan roket ataupun korban. Pasukan pertahanan Israel mengkonfirmasi bahwa sejumlah roket telah ditembakkan ke Israel dari Lebanon. Sebagai tanggapan, IDF menyerang sumber-sumber tembakan. Sementara itu, di waktu yang sama, IAF menyerang pusat komando operasional Hizbullah di daerah Blida, Lebanon Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.